Unboxing panci listrik masak mie. Di sini dong. Ada bawa dia sakit. Gak tau. Iya sakit. Sakit apa ya? Yang gak aku COVID? Iya. Waduh. Demam aja. Kalau demam pasti, kalau rapid lah ngeri ya. Kalau rapid pasti reaktif. Pasti reaktif ya. Aku pernah soalnya. Tapi yang aktif tuh yang G, bukan yang M. Kalau yang G itu antibody kan, lemah antibody. Kalau yang M itu berarti lagi terjangkit. Ada dua maksimum ukuran.
Yang ini masih dipakai? Masih, Pak. Buat kopi ya? Iya, Pak. Itu juga ada untuk masak air panas dulu kan, untuk merebus minyak, baru sambung sana. Itu juga satu air lah. Maya ini. Masak air panasnya di sini ya. Baru tuang sana. Kompor listrik. Oh, biar lebih cepat ya. Iya. Ini 3 menitan aja udah lumayan. 600 watt kalau di rumah tuh nangis biar listrik. Ini sebenarnya udah bisa nih. Udah panas banget ya. 3 menit aja udah panas. 1 liter berarti ya. Belum yang panas. Tapi belum mendidih sempurna lah. Ratus watt ya. 600. Aduh masuk ini. Oh ini tutup caranya biar lebih cepat. Gak ngomong. Kalau tutup lebih cepat. Masak. Lupa tutup. Sudah mendidih. Ini juga sudah berembun. Embun-embun pagi. Sekarang kita masukkan mie. 4 menitan berarti. Mendidih dia. 4 menit sudah mendidih sempurna. Kita tuangkan mie. Terjunlah mie. Bisa masak nasi ini berarti? Bu, ini boleh dia? Dah. Bisa. 4 menit aja udah mendidih ya? 4 menit juga? Setengah jam, Pak. Hah? Setengah jam lebih. Misalnya kalau masak mie itu pagi itu, balik keliling itu, isi dulu panasi, sholat subuh, balik sini belum mendidih itu. Mudah-mudahan awet nih ya. Soalnya ini lumayan murah banget harganya. Coba berapa tebak harganya? Coba tebak. Berapa? Berapa? Ayo. 100 ada ini. Iya, sekitar itu. 100.000 ya. Jauh banget ya. Kompor induksi itu 600.000-an, 600-an. Aku mending kayak gini aja langsung ada nempel ke elemen ya. Kalau itu kan mesti taruh panci kan? Iya. Cari aja watt yang gede. Kompor induksi yang keramik itu atas enggak ya? Yang kayak di pad 2. Iya. Keramik. Ini enggak ketutup nih, kalau ketutup lebih cepat lagi nih. Tapi itu kalau bukan stainless enggak mau dia. Oh, enggak mau dia? Enggak mau. Oh, itu kelemahannya ya. Harus stainless. Harus stainless. Kalau aluminium? Enggak mau, Pak. Oh. Enggak mau. Mau mendidih aja. Mau matang-matang kok ya. Enggak ada panas. Enggak merambat dia. Wih, ini cepat nih. Mie cuma bawa satu pula ya, sorry ya. Ngambil di gudangnya. Ini masih ada juga. Enggak, udah bilang terjunin bes ini tadi. Sama-sama masuk dia. Malam ini. Nah, sudahlah ini terlalu ini, terlalu lembut. Udah masak ya.
mateng deh guys, ya kan? Tinggal masukin bumbai. Hanya sekitar 7 menitan ya masak mie ya. Lumayan lah. Lumayan, lumayan. Selesai.